Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Travis Bonsai Purwodadi. Kali ini saya di kebun, guys. Di kebun lahan grounding ficus. Nah, di sini ficus sudah lumayan besar-besar. Kali ini mau saya angkat, guys. Prosesnya sebelum saya angkat, ini mau saya cut dulu, cangkok-cangkok dulu, sama akar-akarnya itu mau saya potong dulu biar akar serabutnya memendek. Seperti ini akar serabutnya kan memanjang. Nah, kita pendekin dulu, deketin dulu akar serabutnya biar nanti ikut keangkat, biar tidak stres. Nah, sebelum saya mulai, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe, guys. Saya doakan sehat selalu, dimudahkan rezeki, dan yang pasti selalu bahagia. Elgan ini usianya sudah 1 tahun 9 bulan, berarti 21 bulan. Ini mau saya angkat, mau saya taruh pot karena sudah maksimal biar kesan tuanya dapat. Kalau misalkan di lahan terus, nanti batangnya tidak kelihatan tua. Biar semakin tua, semakin kelihatan proporsional, kita maksimalkan di pot, guys. Nah, ini langsung saja saya mulai. Cus! Ini tangan pertama, tangan kedua, ketiga, guys. Empat, lanjutannya ini nanti. Ini mau saya cangkok dulu. Langsung saya angkat nanti. Nah, seperti ini, guys. Ini sudah selesai tahap awal pengambilan. 2 bulan lagi nanti saya angkat. Karena ini akar besarnya saya potong biar nanti tumbuh akar serabut di sini. Ini pun sama, yang besar-besar saya angkat, sebagian sudah saya potong. 2 bulan kalau sudah tumbuh akar serabut banyak baru saya angkat, guys. Nah, ini langsung saya angkat. Seperti ini, usianya 1 tahun 9 bulan, jadi 21 bulan sudah mulai saya angkat, dinaikkan di pot. Kita maksimalkan di pot.
jangan lupa like, komen, dan share, guys. Nah, biar semua orang tahu video tutorial seperti ini, biar semoga bermanfaat. Jangan lupa biar dapat notifikasi terus, jotos loncengnya. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.